menyambut HUT ke-78 Republik Indonesia. Masyarakat Desa Serasah, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari mengadakan berbagai perlombaan. Di antaranya pertandingan bola voli dan sepak bola. Kegiatan ini diikuti semua lapisan masyarakat Desa Serasah. Kepala Desa Serasah Handayani mengatakan mengapresiasi antusias warga dalam memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Selain menjaga tali silaturahmi, kegiatan ini juga untuk menjaga kerukunan dan kekompakan antar warga. Masyarakat Desa Serasah itu memeriahkan untuk hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Ketua Karang Taruna Desa Serasah, Ahdiat mengatakan, selain memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencari bibit-bibit berbakat di dunia olahraga. Untuk kegiatan Festival Desa Serasah ini yang di bidang keolahragaan, alhamdulillah, baik itu dari turnamen sepak bola mini, badminton maupun voli putri, itu antusias pemuda dan pemudi Desa Serasah sangat antusias. Saat ini Desa Serasah telah melahirkan atlet-atlet yang sudah berlaga di tingkat provinsi. Di antaranya pada Porprov Jambi ke-23 2023. Yazi Santoso, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Lewat itu yang ketiga, gagal. Aserta FC. Hasilkan.